Kalau anda selalu mountkan telefon di motosikal untuk jadi pemandu arah, anda perlu fikirkan sekali lagi sebab ia mungkin merosakkan kamera pada telefon anda. Ini adalah Zenfone 8 Pro. Cuba anda dengar bila saya hidupkan kamera belakang dia. Ini pula adalah hasil rekaman video daripada kamera itu. Jadi, untuk mengurangkan risiko kamera telefon anda daripada rosak, syarikat Quadlock ni mereka ada memperkenalkan satu aksesori tambahan lah. Nama dia Vibration Dampener. Dia akan duduk antara anda punya mounting dekat telefon dengan mounting dekat motosikal. Tugasnya adalah untuk menyerap gegaran lah supaya dia tak ditransfer pergi ke telefon pintar anda. Saya beli ni harganya RM89.90 dekat Shopee. Tapi sebelum saya sarankan kepada anda, saya nak cubalah dulu. Memang betul ke boleh serap pun takkan? Kalau tak, memang membazir je lah. Macam ni lah rupa dia. Ringkas saja binaan dia. Plastik, lepas tu ada 3 rubber bush dekat 3 titik yang berbeza. So bush ni dia fleksibel lah. Dia untuk serap bentakan. Jadi dekat bawah ni kita akan sambungkan dekat mount motosikal. Dekat atas ni adalah kepada mount telefon pintar. Untuk menguji keberkesanan Quadlock Vibration Dampener ni, saya gunakan app dekat telefon pintar, nama dia Arduino Science Journal. Menggunakan aplikasi tersebut, telefon ini dia boleh rasakan gegaran yang dirasai melalui sensor accelerometer yang terbina di dalam telefon ni. Contoh saya bagikan, saya lancarkan aplikasi ni, saya aktifkan sensor yang kita ingin cerap, kita tukar sensor accelerometer ni. Okay. So kalau telefon tak bergerak sangat, dia macam tu kan. Okay, saya goncang-goncang, nampak dia naik. So kalau telefon dalam keadaan pegun, dia macam ni mendata. Kalau dia gegar, macam ni. Tu dia. Okay, so bila saya mountkan telefon ni dekat motosikal, kalaulah vibration dampener tu berfungsi, sepatutnya kita akan dapat graf yang lebih mendata berbanding dengan bila kita mount telefon ni dekat motosikal tanpa menggunakan vibration dampener. Sebanyak 4 ujian telah saya jalankan. Yang pertama adalah motor idle tanpa dampener. Yang kedua, motor berjalan tanpa dampener. Yang ketiga adalah motor idle dengan dampener. Dan yang terakhir adalah motor berjalan dengan dampener. Apa yang saya perhatikan, memang ada perbezaan pada gegaran yang dirasakan oleh telefon. Contohnya, dalam keadaan idle, gegaran purata yang dirasakan oleh telefon yang tidak ada dampener adalah 50% lebih tinggi daripada dengan yang ada dampener. Sewaktu bergerak, saya dapati ada pengurangan gegaran sebanyak sehingga 12%. Walaupun ada pengurangan daripada segi gegaran yang dirasakan oleh telefon, tapi adakah pengurangan tersebut cukup untuk hindarkan kamera telefon daripada rosak? Itu saya tak boleh nak sahkan. Kalau anda berminat untuk dapatkan Quadlock Vibration Dampener ni, pautan pembelian saya ada letakkan dalam ruangan description video ini. Tapi sebelum saya terlupa, saya tambat Vibration Dampener ni dengan Quadlock, bukan yang versi original. Saya beli yang murah saja. Saya kebetulan Quadlock Vibration Dampener ni boleh dipadankan dengan Quadlock yang warna merah tu. Okey, sekian sajalah untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.